WhatsApp bro, balik lagi sama yang sama gaming di sini. Oke, jadi video kan gue bakal buat konten solo versus squad ya guys ya, karena ini udah lama banget gue nggak pernah solo versus squad. Langsung aja kita barbarkan ke pick lah ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan gue dengar-dengar nih, gue mood lagi nih main gara-gara gue dengar-dengar Chrono tuh mau dihilangin gitu guys. Bukan dihilangin, jadi kayak mau di nerf parah gitu kan. Jadi kayaknya meta Alok bakal balik guys. Aja. Seru banget sih kalau meta Alok balik. Ini lumayan rame cok. Ini gila, gue kaku banget cok. Udah seminggu kayak gak main dah. Tapi gak apa-apa ya guys ya. Ini akun kita udah balik guys soalnya. Auto semangat ya kan. Sabar, sabar, sabar. Ini gue udah pake set ganteng banget set gue nih guys. Pake jaket ya kan, pake topi. Oh lagi di atas nih. Guys aja lah ya. Robos aja. Lepet. Gila, hampir mati gue cu. Ada musuh. Ngapain? Gila, enak banget. Awal-awal udah kill 3 guys nih. Bismillahirrahmanirrahim, buya nih guys. Oke. Ya Allah. Segampang itu dia granatin gua, guys. Astaga, pemanasan ya, pemanasan. Pemanasan, guys. Sumpah ini pemanasan, guys. Oke, guys, kita udah masuk di dalam gameplaynya tadi tuh. Ah, anjir, gua udah ratain 3 orang, dia segampang itu granatin gua, guys. Enggak apa-apa lah, enggak apa-apa, gila sih. Itu gue tuh malas banget ya guys ya sama meta-meta Chrono, meta-meta granat, atau meta-meta kar. Nah, meta-meta kar tuh lagi rame banget tuh. Ditembak 2 kali langsung mati, cu. Padahal kar kan auto aim, guys. Gila, bentar-bentar kita fokus dulu ya, guys. Nice, dapat Uzi, lumayan sih Uzi. Woi, ngapain, bro? Aduh. Woi, Chrono bukan tempat bersembunyi yang aman. Sombong amat. Kill 1. Nah, yoi, langsung aja saja. Bodoh amat. Di belakang gua ada. Ini udah kena pala. Aduh. Ya Allah, aku mati gak cok. Aduh, gak ada medkit guys, gak ada medkit guys. Ya Allah, gak ada medkit cok. Aduh, ke belakang aja kali ya guys. Ini gue sekali tembak mati cok. Mau kan gak ada medkit. Kita ke bawah dulu, kita ke bawah dulu guys. Oke. Semoga di bawah sini ada medkit lah ya. Ini gue malas banget ya. FF kan udah tahu nih pick tempatnya rame. Banyak yang turun, harusnya dibanyakin guys lootingannya, bukan malah diperkecil gitu lootingannya kan. Aduh, mati lagi gue. Cok, cok. Ya gagal konten nih. Loh, kemana dia? Woi, ngapain woi? Itu ya, gue tuh herannya Garena tuh kan, ini udah tahu nih pick nih, rame nih. Kayak senjatanya tuh dikit banget gitu guys di pick. Makanya mungkin tuh udah pada jarang gitu orang turun di pick ya guys ya. Ini kita cari medkit lagi guys. Oh, gak ada lagi kan. Harusnya diperbanyak cu, lootingan-lootingan di pick nih. Karena kan tempatnya tuh tempat-tempat emang tempat-tempat barbar guys. Gue aja kadang turun di pick kan, gak ada senjata. Astaga, bukan gak ada medkit. Oh, ini medkitnya cok. Tar. Nah, kita ganti shotgun ini nih. Makanya kalau gua rasa sekarang tuh kan udah rada-rada sepi cok, orang yang turun di pick guys. Orang malah mending lebih milih ke CT daripada ke inian, daripada ke pick. Sama mil. Nah, mil tuh paling rame guys senjatanya guys.
Dulu gua pas zaman-zamannya nge-YouTube dulu ya, itu di Mill tuh rame banget, guys. Makanya tempat favorit juga ya di Mill. Nah, ini kita pakai WP aja, guys. Ini kita baru kill 4 ya, guys. Langsung kita ke Pochinok nih. Meta apa lagi ya? Nah, itu tadi soal meta Chrono itu kan. Katanya meta Alok mau dibalikin, guys. Kalau menurut gua tuh gua setuju banget ya, karena kalau meta Chrono kayak kurang asik gitu, guys. Kita tuh ya ada musuh, cok. Woi, lu ngapain, boy? Gak jelas banget. Karena meta, wih, dapat ESG dong, alhamdulillah ya Allah. Gak perlu beli lagi, guys, di Indomaret. Nah, soal meta apa sih tadi? Meta Chrono kan. Kalau mau dilain, kalau gue menurut gue tuh kan setuju banget, soalnya kalau meta Alok tuh kita andalin Gulol, guys. Kalau mau ngeras, kita andalin Gulol kan. Jadi kalau kita nembak abis tuh Gulol kan enak tuh mainnya kayak gitu, daripada nembak Chrono ngekill. Jadi kalau meta Alok dibalikin ya, kalau gue 1000% setuju. Setuju banget. Tapi kalau dipikir-pikir, orang mending milih Wukong, guys, daripada milih Alok. Nah, merusakkan lagi tuh kalau meta Alok. Kalau satu server pakai Alok udah jadi monyet semua, guys, musuhnya. Ya suka-suka Garena lah mau buat meta-meta apaan, guys. Yang penting kalau menurut gue sih Kar itu dihilangin dah, dikurangin kayak damage-nya. Soalnya gue dari tadi mati sama Kar auto aim, cok. Dua kali tembak mati, gue gak sempat gluol. Apalagi kalau lagi looting tuh, lagi buka tas. Musuh tinggal 20 lagi, baru kill 5. Loh kan di CT juga gak ada loh, gak ada yang looting, guys. Bayangin lootingnya masih free loh. Astaga, pada kemana sih? No, kan pada ini belum ada yang looting. Pick sepi, CT juga sepi. Aduh, pada kemana anak-anak barbar zaman sekarang, guys? Mana gue tahu? Biasa nih hangar ada musuh, guys. Ini aja belum dibuka nih. Tuh ada mobil tuh. Kayaknya di hangar ada musuh dah. Astaga, nih musuh pada kemana, cok? Mana gue tahu? Bodoh amat, gue naik tuk-tuk aja mau ditembakin kayak bodoh amat. Nggak pakai Misha, guys. Wait. Alhamdulillah ya Allah ada musuh akhirnya, guys. Lagi kenok ini. Woi, sabar woi. Emosi lu ya disampaikan ya. Maju aja lah bodo amat. Kena sih harusnya. Bro. Kena. Oh, dia lagi manjat. Lah. Ngapain? Sampai tiba masih rame, guys. Ini gue seneng banget nih kalau udah ketemu kayak ginian, cok. Ada step, tapi nggak tahu di mana. Ada step, tapi nggak tahu di mana, guys. Astaga, di belakang gua. Ya Allah, ini war di mana, cok? Gak jelas banget tempat warnya. Woi, nongol, woi. Ah, bodo apa, cuma join lah. Ya mati dia sama orang lain, guys. Coba kita lootin dulu gulol. Eh, kepleset. Main-main ya. Mampus. Aduh, baru kill 9. Kill 8 maksudnya. Jonah yang mau jalan lagi, guys. Sekarang musuh-musuh tuh kayak susah diprediksi loh, guys. Kemana? Kalau gua dulu tuh, kalau gua ke Pochinok pasti ada musuh. Ke Factory pasti ada musuh. Ke CT pasti ada musuh. Kayak gitu, guys. Sekarang gak tahu dah. Kadang di Kato, kadang di Bima, kadang di Hangar. Yo. Lumayan lah ya udah kill 8. Bismillah kill 15 aja lah udah cukup lah ya.
Soalnya nyarinya nih susah, guys. Zaman-zaman sekarang nyari musuh susah, guys. Enggak tahu gue yang jarang main apa gimana, lu ngapain di situ? Langsung copot palanya. Ya ya ya, ya bisa ya. Next kita bakalan buat solo versus squad lagi ya, guys ya, lagi. Ada musuh di depan nih. Kalau zona kecil kayak gini pasti nemu musuh, guys. Anda di mana? Oh, di atas, di atas. Wait. Santai, Bang. Lewat doang, Bang. Santai. Kena sih harusnya. Oh, enggak kena. Ini di atas ada, Cok. Ini makan nih. Pasti turun sih. No kan bener. No kato. Aduh, gol gue cuma 3 lagi, guys. Bentar kita looting dulu ya. Aduh, gak ada gol orangnya. Lah ngapa ada si AS Boking? Wah, udah kill 10, musuh tinggal 3. Eh, itu kan car auto aim, ya Allah. Padahal gue gak sempat ngapa-ngapain lo, guys. Dia hidupin temennya, game mati suri. Ya, Jack cuman kill 2 doang pakai car auto aim. Capek gue sama cuman di FF sniper auto aim, guys. Tolong. Cuman ada di FF, guys. Tolong. Ya Allah, capek gue.